Halo, selamat sore. Sore ini saya mau unboxing produk dari Bukalapak. Kopi 21 dari Jember. Sebelumnya saya sudah pakai habis satu bungkus. Kopinya ini rasanya rempah-rempah, teman-teman. Memang seger kalau habis minum kopi 21 ini. Dan saya kepengen lagi akhirnya beli lagi satu lagi untuk kopi 21. Jadi kalau diseduh waktu hangat itu rempahnya ini berasa. Nah, seperti ini. Selamat. Dream Big Kopi 21. Ada liquidnya 800 mg. Jadi kopi ini kopi kesehatan, teman-teman. Kopi kesehatan bagi teman-teman yang suka ngopi seperti saya. Kopi ini mengandung rempah-rempah buat kopi kesehatan. Seger kalau habis minum kopi ini, teman-teman. Untuk harganya nanti saya kasih di deskripsi sama link pembeliannya. Ini saya sudah habis. Ini order yang kedua kalinya. Untuk yang pertama sudah habis. Jadi saya beli lagi. Ini dipakai 2 minggu lah, termasuk dapat liquidnya. Dream Big Grape Arabica Coffee, kopi kesehatan. Ini bungkusnya saya buang dulu ya, nggak penting ini. Yang penting ininya kopi 21 plus liquid 800 mg. Nanti teman-teman yang pengen coba kopi 21, nanti saya kasih link pembeliannya di Bukalapak atau di Tokopedia. Saya kasih di deskripsi, teman-teman. Biar teman-teman bisa coba seperti apa kopi 21 ini. Katanya kopi kesehatan mengandung rempah-rempah. Tapi memang benar sih, kopi 21 ini kalau diseduh hangat itu kalau diminum rasanya di mulut ini seperti ada rempah-rempah, teman-teman, dan ada aroma terapi kesehatan, bikin fresh otak. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu. Ini sudah sore. Saya mau mandi. Next, untuk teman-teman yang belum subscribe, supaya subscribe, karena dalam bulan-bulan ini kita kan nggak bisa keluar. Stay di rumah aja. Jadi saya mau bikin-bikin video-video terbaru. Jadi untuk yang belum subscribe, tolong segera di subscribe sama tombol lonceng biar ngikutin video-video terbaru dari kita. Dan buat kemajuan dari konten dari channel saya ini biar lebih maju, teman-teman. Oke, teman-teman, terima kasih. Selamat sore. Sampai ketemu di video selanjutnya, teman-teman. See you, bye-bye. Halo teman-teman, selamat sore.
Kita lanjut. Yang tadi kan bungkusnya kopi 21 Jember. Nah, sekarang saya sudah bikin kopinya. Sudah saya seduh di lepek sama di cangkir ini. Rokok. HP ada di sini. Asbak. Ini asbak. Saya taruh sini dulu, teman-teman. Kopi aroma rempah dari kopi 21 ini, teman-teman. Kita seruput, ya kan? Kita coba kopi aroma terapinya. Sedap, teman-teman. Seperti yang aku bilang tadi ya. Jadi kopi ini taste-nya itu ada rasa rempah-rempahnya. Habis, teman-teman. Kita kasih lagi ya. Jadi kopi kesehatan aromaterapi ini satu hari bisa dua kali. Pagi, bangun tidur, ngopi, sama menjelang sore, teman-teman. Ya, sekitar jam seginilah. Ini jam setengah lima sore ya. Kita seruput lagi nih. Jadi teman-teman, kopi ini memang benar-benar kopi kesehatan. Aromanya rempah, diminum pun rasanya seperti ada rempah-rempah. Di otak ini rasanya lebih santai, teman-teman. Lebih santai. Nah, untuk temannya kopi, saya ada setelannya ini, Magnum hitam, filter 12. Koreknya pun Magnum, tapi warnanya biru koreknya. Maklumlah ini korek gratisan dari SPG. Kita coba ini rok Magnum ya. Sedap, teman-teman. Seger banget. Sore-sore bikin kopi. Ini, oh ya, tadi kopi ini saya bikin sendiri, teman-teman. Jadi untuk takarannya biar lebih detail, ya kan? Jadi istri duduk di rumah, kita yang bikin kopi sendiri. Kopinya tadi 1 sendok. Gulanya nggak terlalu banyak. Ya selera sih, kalau gula selera. Cuman saya nggak suka yang manis. Gulanya buat ngimbangin aja. Untuk airnya, teman-teman, ukurannya 70 miligram untuk airnya, supaya kadarnya nggak terlalu, kadar kopinya supaya tetap terjaga, biar nggak terlalu encer kopinya, ya kan? Sambil nikmatin rokok Magnum sebatang ini ya, teman-teman ya, sebelum mandi sore. Dan juga ya, teman-teman, rokok Magnum ini baunya nih khas. Ada manis, ada gurih,
ada cengkehnya itu berasa, teman-teman. Ya kan? Berasa, jadi rokoknya ini harum. Sedap. Manis. Manis, harum, gurih. Cengkeh sama sausnya itu berasa Magnum ini, teman-teman. Saya satu yang saya suka dari Magnum ini, lintingannya ini gede daripada rokok-rokok yang lain. Dulu saya sebelum pakai Magnum filter hitam, saya sering gonta-ganti rokok. Hari Senin rokoknya mil-mil. Dulu saya masih ingat, dulu itu kelas mil saya pernah. Yumail saya juga pernah. Terus waktu saya di luar pulau, saya masih ingat rokok yang mil itu mereknya M Mile, bungkusnya putih sama merah. Itu enak. Tapi sekarang kalau di Jawa ini nggak ada rokok itu. Adanya di luar pulau, teman-teman. Terus saya juga pernah rokok Wismilak hitam diplomat. Itu juga pernah, aroma nangka. Terus sama rokok sigaretek yang Wismilak, itu saya juga pernah, teman-teman. Rokoknya berat, perokok berat itu. Tapi saya nggak terlalu ini, nggak terlalu gimana ya, nggak terlalu berat karena kretek, nggak ada filternya. Terus rokok LA Mile 20 itu saya juga pernah, tapi nggak berasa, nggak kurang 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 sip. Jatuhnya saya sama Magnum hitam, teman-teman. Ya, teman-teman, sambil ini ya, sambil ngerokok. Next, besok saya mau bikin video lagi, teman-teman. Jadi teman-teman yang belum subscribe untuk channel saya, tolong di subscribe sama tombol lonceng biar video-video terbaru dari kita teman-teman bisa lihat. Dan juga nanti kalau subscribe saya sudah 1000 dan view saya sudah 10.000, hasilnya saya mau sumbangkan buat penanganan COVID-19, teman-teman. Jadi sebagian penghasilan dari video-video saya akan sumbangkan buat mereka yang terinfeksi, yang positif COVID-19, teman-teman. Karena kan kita harus bersatu, teman-teman, melawan COVID-19 ini. Semua bangsa, teman-teman, hampir semuanya kena COVID-19. Jadi sampai di sini dulu, teman-teman, video dari saya. Saya nggak pakai nampang wajah ini. Kita, karena kan tadi saya mau kasih lihat untuk kopi 21 kesehatan yang aroma rempah-rempah, teman-teman. Nah, ini tinggal satu seduhan, teman-teman. Saya mau ini. Nanti saya sisain sedikit, teman-teman. Biar kita nggak keluyuran di luar, teman-teman. Biar kita di rumah aja, teman-teman. Ya kan? Kita ngopi sama ngerokok sama bikin-bikin video. Barangkali
dapat inspirasi bikin video apa yang lagi diminati viewernya, teman-teman. Oke. Sedap. Jadi teman-teman, memang aroma rempah di kopi 21 ini sangat kental terasa, teman-teman. Disambung sama Magnum filter. Ini cocok. Tapi teman-teman jangan terlalu banyak ngerokok ya. Kalau saya sudah saya kurangin. Satu hari aku sebungkus ini enggak habis, teman-teman. Tapi kalau waktu kerja sebungkus bisa lebih saya, teman-teman. Enggak, satu hari sebungkus bisa satu hari. Nah, kalau sekarang saya sebungkus bisa satu hari punjul setengah hari, teman-teman. Jadi dua hari kurang 6 jam. Lumayan lah ya. Buat hemat juga, teman-teman. Dan juga buat jaga kesehatan. Nggak terlalu banyak nikotin, teman-teman. Aku lanjutin ya, tinggal dikit ini. Ya, tinggal segini nih. Kalau teman-teman pengen coba rasanya rokok Magnum gimana ya? Teman-teman harus bikin kopi secangkir, teman-teman. Kalau teman-teman ngerokok tapi nggak minum kopi, itu rasa manis dari saus dan cengkehnya itu kurang nendang, teman-teman. Jadi kalau penikmat rokok ya ada kopi secangkir lah buat nongkrong, ngobrol, santai. Kopi ini, aduh, bikin kita santai, teman-teman. Oke, teman-teman. Sekali lagi, yang belum subscribe, tolong di-subscribe channel Harry Only. Sama tombol loncengnya diklik juga. Biar supaya video-video terbaru bisa lihat channelnya Harry Only. Oke, see you. Selamat tinggal. Selamat sore. Kita mandi dulu, teman-teman. Biar segar, biar wangi. Teman-teman juga waktunya mandi. Stay home. Di rumah saja, teman-teman. Kita berkarya di rumah. Oke, selamat tinggal. See you. Bye-bye.